Kondisi kelistrikan di Kota Batam menjadi perhatian dan menimbulkan keluhan yang diutarakan oleh masyarakat Batam. Mengingat hal ini sedikit banyak mengganggu aktivitas masyarakat. Saya pikir kawan-kawan Vice of President Public Relations Bright PLN Batam Samsul Bahri mengatakan, beban listrik dari sejumlah pembangkit Bright PLN Batam diketahui mencapai 560 MW. Sementara beban puncaknya berada di sekitaran 460 MW. Berarti ada sisa daya dalam posisi normal sekitar 90 sampai 100-an megawatt. Dan ini semua dihasilkan dari 6 lokasi yang ada di Kota Batam dan secara teknis, pihak PLN Batam harus menyiapkan cadangan daya yang diambil dari satu pembangkit terbesar di Batam, yakni di Tanjung Kasam sebesar 55 MW dari daya puncak yang ditunjukkan untuk menjaga kestabilan dari adanya gangguan yang secara tiba-tiba. Kondisi ini pun diperparah oleh adanya jam puncak, di mana pada saat tertentu penggunaan listrik di beberapa lokasi di Batam terbilang sangat tinggi, dan hal ini menyebabkan suplai tidak maksimal. Status daya yang dimiliki saat ini masuk dalam kategori cukup, dan Bright PLN Batam pun sudah dengan maksimal melakukan berbagai langkah-langkah serius dengan maksimal. Mulai dari pengoperasian pembangkit di PLN Batam berbahan solar hingga melakukan percepatan perbaikan pada mesin-mesin besar yang saat ini tengah bermasalah. Jika tidak ada halangan, ditargetkan pada September atau Oktober 2019 mendatang, kondisi kelistrikan di Batam sudah kembali normal dan tidak ada masalah. Tambah 90 berarti sekitar 550 atau mega, sekitar lebih kurang itu. Sementara kan di kita kan sudah lebih, ya. Tujuannya apa? Apabila satu mesin besar ini pemeliharaan atau ada gangguan, kita posisi aman, tidak ada pemadaman. Itu tujuan utamanya, ya. Namun kenyataan yang menimpa PLN Batam belakangan ini itu berawal dari sekitar Maret lah. Pembangkit kita ini kan gangguannya 3 unit di lokasi yang berbeda-beda, ya, lokasi yang berbeda-beda. Nah, sudah diatasin tahap pertama kemarin, ternyata ya sekarang itu gangguan lagi di unit yang lain. Di unit yang lain, dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan di gangguannya itu ada dua, ya. Jadi yang di posisi sekarang yang di Tanjung Kuncang sama yang di Panaran. Totalnya itu pembangkit besar semua. Totalnya yang gangguan ini ya sekitar 120-an, 110 mega. Artinya kan minus nih kalau artinya kan minus. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.